Halo teman-teman semua, kembali lagi di Gotama Production. Nah, kali ini saya ingin unboxing sebuah handphone flagship terbarunya dari Samsung. Nah, apa itu? Ini dia, Samsung S20 Ultra. Nah, ini ada varian tertinggi dari seri S20. Kan ada S20, S20 Plus, dan ini S20 Ultra. Bedanya sih yang saya tahu di kameranya, tapi memang ada beberapa yang lain. Nanti lengkapnya saya terangkan di video ini. Yuk, kita langsung unboxing aja ya. Ya, ini dia unitnya teman-teman. Ini S20 Ultra. Ini saya warnanya warna hitam atau yang disebutnya Cosmic Black. Ya, kita langsung buka aja. Ini bawa cutter, pakai cutter. Nah, kita pelan-pelan gini. Ya, ini segelnya udah lepas. Nih, segelnya udah lepas. Sekarang kita buka. Pelan-pelan banget, soalnya ini harganya seharga motor. Ini waktu saya bikin review ini harganya itu 18 jutaan. Resmi. Wah, ini dia. Wah, ini apa nih? Ini adalah apa nih? IMEI-nya ya. Nah, ini unitnya. Mulus banget. Ini nih unitnya nih. Wah, ini nih. Ini ada berapa kamera nih? 1, 2, 3. 3 cuman ada. Ini teman-teman. Mantap. Kita taruh sini. Nah, ini apa nih? Nah, ini apanya nih? Oh, mungkin tutup ini ya kali. Oke. Nah, ini chargerannya ini sudah super fast charging. Ini type C. Oke, ini saya taruh sini aja. Ini apa nih yang kecil nih? Kayaknya dudukannya aja. Terus apa lagi ini? Oh, ini dapat ini kabel casannya nih. Kabel casannya ini type C. Oke. Kita masukkan lagi. Terusnya, nah ini, oh dapat ini, dapat earphone, AKG, ini pasti asli ya, iyalah, AKG, oh ini bukan, jacknya bukan yang 3.5 ini type C, oh iya, berarti ini nggak ada jacknya kali, kabel jacknya, oh iya nggak ada nih, dia jadi satu langsung. Jadi dicolokinnya di sini nih di type C. Oke. Lalu ada apa lagi? Ini apa ya? Oh iya, ini buat apa? Buat bungkus headsetnya ini dapat backup 4. Lumayan. Apalagi sudah nggak ada. Oh, ada jelly case-nya nggak ya? Coba. Oh, ini ada kardus lagi. Susah nih keluarnya. Baiklah, caranya begini. Oh, ini ada ini ya. Oh, ini SIM ejector. Dapat. Ini bukanya gimana nih? Oh, dapat. Yeay, dapat jelly case-nya. Lumayan ini. Dapat ya. Ini apa nih? Quick Start Guide. Oh iya. Oke, dapat ginian juga. Ini garam apa nih? Panduan singkat ini bahasa Indonesia ya, tadi bahasa ini. Ini keterangan ini. Kartu garansinya mana ini? Oh, ini garansi. Jadi panduan singkat tapi di belakangnya itu ada garansi resmi. Ini garansi resmi dari Sains. Oke, jadi yaitu kita dapat tadi apa? Pertama jelas unit Samsung Galaxy S20 Ultra. Ini dapat unit pertama. Kedua, dapat chargeran yang tulisannya super fast charging. Ya, ini terusnya dapat kabelnya. Itu type C ya.
Terus dapat earphone AKG yang mana kita dapat apa namanya ini ya? Penyangga kuping kayaknya. Ya, dapat 4 buah. Terusnya juga dapat Jellycase. Cukup lengkap sih. Ya iyalah harganya udah segitu, 18 juta cuy. Oke, saya nggak sabar nih mau nyalain ini. Ini kalau teman-teman bisa ngelihat di bagian bawahnya itu hanya apa nih slot USB Type C aja. Sini ada speaker. Ini mungkin apa nih, antena atau SIM? Eh bukan. Kini sensor mungkin. Oh, SIM-nya ada di sini nih, teman-teman. Ini saya punya yang varian yang 128 GB. Kayaknya di Indonesia sih cuma satu varian ya yang 128 GB, yang 256 kayaknya nggak ada sih. Sempat saya nanya-nanya sama mbaknya. Ya, seperti ini kurang lebihnya, teman-teman. Keren ya. Oke, teman-teman, tadi saya barusan udah ngerapiin lagi. Tuh, udah ngerapiin lagi biar tertata rapih gitu. Nah, saatnya saya untuk menyalakan pertama kalinya handphone Samsung Galaxy S20 Ultra. Baik, semuanya nyalakan. Nah, ini dia nyala, teman-teman. Baik, kita tunggu. Lewati semua, saya mau coba cepat, lebih cepat dulu. Oke, ini dia Samsung Galaxy S20 Ultra. Wow, jernih sekali. Ini Samsung emang dari dulu saya sukanya layarnya ya. Saya sih jujur paling kepo sama ini, kameranya. Nah, ini dia nih. Kepo aja langsung saya jepret. Nah, jepret pertama kali, jepret. Nah, saya mau ngeliat hasilnya. Ini belum saya setting ya, saya ngasih contoh doang aja. Video saya ngeliat settingan videonya. Tuh, bener kan? Ini ada, tuh, bisa 8K, 8K. Bayangin aja kan videonya. Tapi size-nya pasti gede nih. Video depannya ini bisa Full HD. Oh, bisa ini, bisa 4K, 4K 60 frame per second. Ini ultra wide-nya ya, ini ultra wide. Ini yang main-nya. Ini yang tele-nya. Oh. Zoom 100 kali tuh. Ini zoom ya, teman-teman. Zoom-nya ada yang satu ini, tuh nge-zoom ini kali 2, 4, 10, 30. 100, nah lo nggak kelihatan langsung karena saya bukan di outdoor ya, jadi ini objeknya terlalu dekat ya. Ini sekedar buat informasi aja, ini yang buat ultra wide nya itu 12 megapiksel. Terusnya yang ini wide angle, apa ini yang main kameranya nih, ini yang 108 megapiksel. Nah, bukan main. Terusnya juga yang telenya itu 48 megapiksel. Terusnya ini ada sensor depth vision juga ya. Oke, tadi kita udah nyoba fitur foto dan video dari kamera belakangnya. Sekarang saya mau nyoba yang selfie. Nah, ini dia. Sekarang saya mau nyoba yang selfie. Kita gini kan. Nah, ini dia nih. Wah, ada muka saya. Ini 40 megapiksel. Ini bisa di zoom. Oh, nggak bisa. Ini bisa, oke, saya langsung jepret aja ini settingannya. Ya, ini dia. Ini padahal saya dalam keadaan ini pakai lampu studio yang ini ya. Ini nggak apa, bagus gitu. Emang Samsung itu bagusnya dynamic range-nya ya, dari yang dynamic range itu dari yang apa gelap sampai ke terang itu transisinya itu Samsung emang termasuk bagus ya. Oke. Ya, berikut adalah spesifikasi dari handphone Samsung Galaxy S20 Ultra ini.
Jadi kesan pertama saya setelah unboxing, melihat dan mencoba handphone Samsung Galaxy S20 Ultra ini, itu sih terasa solid banget ya. Cukup ringan dan keren banget susunan kamera di belakangnya. Ya walaupun agak kegedean sih ya buat ditaruh di saku atau kantong celana, karena dengan ukuran layarnya yang 6,9 inci tersebut. Tapi untuk digenggaman sih masih terasa nyaman. Dan layar yang sangat lebar ini bisa makin memanjakan saya dalam bermain games, streaming video, edit foto, video, atau sekedar browsing-browsing atau bermain sosial media. Mungkin untuk selanjutnya saya mau pakai dulu nih handphone ini beberapa waktu ke depan, sehingga saya benar-benar bisa merasakan fitur-fitur yang ditawarkan oleh handphone Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Baiklah teman-teman, cukup sekian video unboxing dan review singkat handphone Samsung S20 Ultra ini. Apabila teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut soal handphone ini, bisa nanti tulis di kolom komentar di bawah ini, seperti misalnya gimana kameranya, semua fiturnya gimana, terusnya juga buat main games gimana. Mungkin saya nanti akan bikin video terpisah soal fitur-fitur atau tentang kamera atau tentang spek untuk bermain game atau di yang lainnya. Akhir kata, jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel saya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.